Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Tuan yang dipertua, pertama saya ucapkan terima kasih kepada tuan yang dipertua kerana mengizinkan saya untuk turut sama membahaskan bajet 2017 kali ini. Izinkan saya Tuan Dipertua untuk memulakan perbahasan ini dengan membaca sepotong ayat yang pendek daripada surah Al-Hajj ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi akibatul umur. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Iaitu orang-orang yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka akan mendirikan solat serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah segala, kembali segala urusan. Tuan yang dipertua, ayat yang saya bacakan sekejap tadi adalah pernyataan Allah yang paling ringkas tetapi begitu menyeluruh dan padat mengenai kewajipan hidup bernegara di dalam Islam. Dalam mensyarahkan ayat ini, Ibnu Katsir menyebut riwayat daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, khalifah Islam yang ketiga. Dia menyebut bahawa ayat ini adalah ayat yang diturunkan kepada mereka, iaitu sekumpulan manusia yang beriman kepada Allah dan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditindas lama di kota Mekah. Akhir sekali Allah Taala mengizinkan mereka untuk berhijrah. Lalu Allah Taala hadiahkan mereka dengan sebuah pemerintahan yang pertama, iaitu pemerintahan Islam di kota Madinah. Mereka lakukan yang terbaik. Lalu ayat ini turun dengan pujian kepada kerajaan yang pertama, kerajaan Islam yang pertama ini. Dan Allah Ta'ala sebut pujian itu merujuk kepada tiga perkara, iaitu pertama, kejayaan kerajaan itu untuk bersama-sama antara pemerintah dan rakyat mendirikan solat yang merupakan tunjang kepada kewajipan setiap individu untuk membina sahsiah diri menjadi hamba Allah dan juga khalifah Allah yang sempurna. Dan yang kedua, Allah Ta'ala memuji mengenai kejayaan umat Islam di kota Madinah menjaga harta mereka, bagaimana mereka memperolehi rezeki dan bagaimana mereka membelanjakannya, iaitu dengan cara mencari rezeki yang halal dan menunaikannya dengan membayar zakat yang merupakan tiang dan asas kepada kewajipan dan tanggungjawab individu terhadap negara dan masyarakat dalam bentuk sumbangan harta. Dan yang ketiga ialah kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menanam bibit kecintaan dan tanggungjawab di kalangan pemerintah dan rakyat bersama-sama menyeru kepada perkara yang makruf atau kebaikan, dan juga bersama-sama untuk mencegah kerosakan ataupun kemungkaran. Ayat yang saya mulakan sebagai mukadimah ini dilihat begitu mudah, ya, sehingga ramai yang apabila baca ayat ini mereka lalu sekadarnya dan merasakan bahawa tiga faktor utama ini, solat, mendirikan zakat, amar makruf nahi mungkar, ini bukanlah suatu yang mampu untuk menyelesaikan isu-isu kenegaraan di dunia moden hari ini yang begitu kompleks sifatnya
dalam berhadapan dengan isu-isu politik, isu-isu ekonomi, sosial, apatah lagi hubungan antara bangsa yang semakin berkecamuk pada hari ini. Tetapi hakikatnya yang dipertua, kita mesti fahami ialah, apa yang kita mesti fahami ialah, kesulitan dan kerosakan yang berlaku hari ini, bukan hanya dalam negara kita yang kita nak bincang secara khusus dalam bajet kali ini, bahkan di seluruh dunia, kegagalan itu adalah disebabkan oleh kegagalan melaksanakan tuntutan ringkas daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pertama, kegagalan saya kembali, kegagalan negara kita untuk membina rakyat ataupun kita sebut bina insan, projek bina insan atau modal insan yang menepati kehendak Tuhan yang menciptakan kita. Kita belanjakan banyak harta untuk modal insan, tetapi kita menggunakan mekanisme dan cara yang salah sehingga lahir anak-anak ataupun warga negara yang mungkin ada kebolehan untuk mencari rezeki, untuk hidup, tetapi mereka gagal membina diri mereka dengan sifat-sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lahirlah suatu kepincangan yang akhir sekali bukan hanya merosakkan mereka, tetapi akan merosakkan negara. Begitu juga apabila Allah Taala menyebut memuji sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, mereka membayar zakat. Artinya ulama kita menyebut dalam tafsir yang lebih luas, bagaimana Allah Ta'ala gembira melihat hambanya, rakyat di kota Madinah begitu berhati-hati mencari harta yang halal dan seterusnya membelanjakannya dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, dan perbelanjaan itu adalah dengan cara membantu, saling membantu di antara rakyat melalui skim cukai yang pertama dalam Islam, iaitu zakat, yang saya akan bincangkan sedikit selepas daripada ini. Dan yang ketiga ialah kegagalan negara di dalam menanam bibit kecintaan di kalangan rakyat, apatah lagi di kalangan pemerintah sendiri, bibit rasa tanggungjawab, amanah, integriti di dalam pemerintahan. Selain kegagalan pemerintah dan juga rakyat untuk cinta, untuk saling mencegah kerosakan yang berleluasa di dalam negara di semua peringkat. Jadi Tuan Ibu, saya ingin menyebut ini sebagai mukadimah untuk menggambarkan bagaimana penyelesaian utama yang harus kita lakukan dalam menghadapi isu-isu dalam negara kita ini adalah kembali kepada agama. PAS, saya menyebut, kami menyeru kerajaan supaya belajar agama sebagaimana belajar solat. Kalau kita bersungguh belajar solat, begitulah agama juga mengajar kita, belajarlah agama dalam bernegara. Barulah penyelesaian besar akan kita temui untuk berhadapan dengan isu-isu dalam negara kita hari ini. Tuan yang dipertua, walaupun pihak kerajaan berusaha membentangkan bajet negara kali ini dengan wajah yang gembira, banyak yang berhormat telah menyebut tadi, dan berita-berita baik yang dicanangkan untuk rakyat, tetapi umum dapat merasakan bahawa kerajaan berusaha untuk menyembunyikan kerisauan dan kekhawatiran yang besar yang terjadi akibat daripada kelembapan ekonomi dalam negara dan juga kesempitan hidup yang terpaksa dilalui oleh rakyat yang gagal ditemui penyelesaiannya yang tuntas oleh pihak kerajaan pada hari ini. Ada tiga cabaran besar yang terpaksa dihadapi oleh pihak kerajaan yang saya boleh ringkaskan. Yang pertama ialah cabaran untuk berhadapan dengan pandangan awam, bahkan masyarakat antarabangsa, yang melihat kerajaan gagal untuk menangani isu-isu kritikal ekonomi negara, khususnya kejatuhan nilai ringgit, hutang kerajaan, kos sara hidup rakyat, hutang isi rumah rakyat, pengangguran, kenaikan harga barang dan rumah. Malah yang paling kritikal ialah isu 1MDB yang begitu merosakkan
nama negara di peringkat antarabangsa yang boleh menghakis keyakinan antarabangsa untuk melabur di dalam negara kita. Ini adalah cabaran yang paling besar yang melibatkan isu-isu integriti yang dihadapi oleh pemerintah pada hari ini. Yang kedua, ialah cabaran tekanan untuk merangsang sumber pendapatan sedia ada yang begitu lemah dan kesukaran untuk mencipta sumber baru yang diterima sebagai sumber yang baik dan mampan. Negara terlalu bergantung, misalnya dalam bajet kita pada kali ini menunjukkan dengan jelas bahawa negara kita terlalu bergantung kepada sumber hasil cukai, iaitu sebanyak 82.2% daripada bajet, daripada pendapatan negara. Kerajaan terpaksa mengenakan cukai GST yang paling tidak popular dan begitu menekan ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Jelas, negara kita adalah negara cukai ataupun dalam bahasa Arabnya, negara jibayah. Sedangkan negara yang dicadangkan oleh Al-Quran nyata berbeza dengan apa yang ditonjolkan dan dipraktikkan oleh politik dalam praktik politik dan kenegaraan di negara kita hari ini. Di dalam Islam, Tuan Dipertua, sama ada sistem zakat ataupun sistem cukai yang dibenarkan, ianya hanya melibatkan orang-orang kaya, manakala rakyat bawah, rakyat B40 menikmati cukai tersebut sebagai sumbangan dan pengagihan pendapatan negara yang adil. Malangnya, percukaian yang kita laksanakan, GST ini antaranya, cukai tidak langsung ini, sebaliknya lebih menyusahkan dan menekan golongan bawahan berbanding orang-orang kaya. Ini menunjukkan negara kita adalah negara, bukan negara hidayah, bukan negara yang berpandukan kepada petunjuk dan berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Presiden PAS Yang Berhormat Maran beberapa kali mencadangkan agar kerajaan mengkaji balik sistem cukai GST ini dan melaksanakan percukaian yang lebih diterima oleh rakyat. Apatah lagi ianya diterima oleh agama kita. Bukanlah bermakna cukai ini adalah haram, tetapi cukai GST itu adalah cukai yang tidak menepati ajaran agama kerana ia tidak sampai kepada maksud sebenar pelaksanaan cukai, iaitu mengembirakan orang bawah dengan meminta orang-orang kaya di atas sana supaya membantu masyarakat yang tertekan di bawah. Dan yang ketiga, cabaran yang besar yang kita tengok dihadapi oleh kerajaan dan kerajaan cuba menyembunyikannya, saya bimbang ia akan menjadi bom jangka, ia akan meletup, akan merosakkan negara pada bila-bila masa. Cabaran itu adalah kegagalan untuk menemukan mekanisme terbaik bagi meningkatkan tahap integriti, menghentikan ketirisan dan langkah penjimatan yang dilihat menjadi punca perbelanjaan wang negara tidak memberikan pulangan yang berkesan kepada negara. Setiap ringgit yang dibelanjakan kerajaan masih lagi terdedah kepada elemen salah tadbir yang sering disiasat oleh SPRM dan dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara, di samping kecenderungan pihak kerajaan untuk memohon bajet tambahan di setiap awal tahun. 2017 nanti, masa persidangan parlimen, kita akan melihat bagaimana kerajaan memohon bajet tambahan setiap tahun. Itu menggambarkan satu kelemahan pihak kerajaan. Tuan Yang Dipertua, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam tubuh kita ini ada dua kantung. Yang pertama perut, yang ketiga hati, yang kedua hati. Jika wang yang kita belanjakan, wang kita ataupun wang negara ini masuk ke dalam perut, maka ia akan menguatkan nafsu dan merosakkan diri dengan sifat-sifat tamak dan jahat. Tetapi jika wang yang kita belanjakan itu masuk ke dalam kantung hati, maka ia akan membina diri dan negara. Inilah yang dihadapi oleh kerajaan. Perbelanjaan wang yang begitu banyak, jangan kata 260 bilion ini tak cukup, lebih daripada cukup. Tetapi kita banyak berbelanja
dan wine yang kita belanjakan itu masuk dalam perut, tak masuk dalam hati, akhir sekali dia merosakkan negara kita ini sendiri. Tuan Yang Bertua, saya ingin menumpu kepada satu isu saja, iaitu isu masa depan generasi muda negara kita yang terpaksa berhadapan dengan isu-isu yang kita lakukan. Akhir sekali kesannya terpaksa ditanggung oleh anak muda dan masa depan mereka. Mereka berhadapan dengan tekanan yang tinggi, berhadapan isu-isu hutang yang pertama dalam hidup mereka, iaitu hutang PTPTN. Berhadapan dengan isu peluang pekerjaan yang begitu rendah, kegagalan untuk membeli rumah yang semakin mendesak akibat kenaikan harga rumah dan kos sara hidup yang begitu tinggi. Dalam isu PTPTN, data yang menunjukkan sejumlah 1.3 juta peminjam, banyak yang dipertua, 1.3 juta peminjam PTPTN telah tersenarai dalam Sikris, manakala 111,001 orang peminjam PTPTN telah disenarai hitamkan oleh pihak imigresen. Kegagalan membayar adalah gambaran tekanan tinggi yang terpaksa dihadapi oleh anak muda negara ini. Mereka tak membayar ini mungkin ada 2-3 sebab. Pertama, mereka memang tak nak bayar. Ini memang tak ada akhlak. Yang kedua, memang mereka ni payah nak bayar, liat nak bayar. Dan yang ketiga ialah mereka ni memang tak boleh bayar, tak mampu nak bayar. Dan banyak kita bercakap mengenai isu PTPTN ini, tetapi sampai sekarang kerajaan masih gagal dan kerajaan hanya tahu bersungut. Seterusnya menghukum mereka, anak muda negara. Belum pun mereka sempat kahwin, belum pun mereka sempat buat anak, mereka telah dihentam oleh kerajaan, dihukum oleh kerajaan. Dan ini adalah satu kesalahan besar. Kerajaan kena tahu ini adalah satu jenayah merosakkan anak muda hari ini dengan PTPTN yang dikenakan oleh kerajaan ke atas anak muda. Saya mencadangkan dua cadangan. Semoga dilihat oleh kerajaan sebagai penyelesaian yang mudah. Yang pertama, saya mahu kerajaan pastikan bahawa hutang itu tidak dikutip kecuali ke atas orang yang telah mendapat kerja yang baik. Selama mana mereka ada kerja yang baik, maka masa itulah kerajaan berhak untuk memungut hutang tersebut. Tetapi apabila mereka dah hilang pekerjaan, maka pungutan itu hendaklah dihentikan. Dan yang kedua, saya nak cadangkan apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, oleh Yayasan Kelantan Yakin. Yang saya dengar, walaupun mereka memberi pinjaman yang tidak banyak, saya fikir tak sampai RM10,000 setahun, tetapi pembayaran hutang oleh peminjam Yakin di Kelantan adalah cukup rendah, tidak membayarnya. Mereka bayar kerana mereka dipanggil. Dan kita tahu bahawa Kelantan ini susah nak dapat kerja. Tapi bayar hutang kepada Yakin mereka berjaya. Kenapa? Kerana pihak Yakin hanya mahu mereka bayar, walaupun dalam jumlah yang sedikit. Bayarlah walaupun RM10 sebulan, asal bayar. Jadi mereka gembira. Mereka tidak ditekan oleh pihak kerajaan negeri. Jadi saya mencadangkan, dan saya dengar daripada seorang penduduk di rakyat di UK, mereka menyebut bahawa kerajaan di UK hanya mengambil menuntut bayaran pinjaman pendidikan ini tak sampai 5%, disebut 3% sahaja daripada gaji mereka. Maknanya kalau mereka gaji 1,000, kerajaan hanya minta RM30 sebulan. Dan sudah pasti ini menjadi satu berita yang gembira, dan anak muda rasa yakin bahawa mereka ini bukan lagi satu tekanan kepada mereka. Saya mahu supaya pihak kerajaan kembali melihat kepada dasar dan falsafah PTPTN ini. Jangan ia menjadi satu bebanan kepada anak muda. Bahkan biarlah ia menjadi satu berita gembira. Masuk universiti, mereka gembira dapat PTPTN dan mereka merasa gembira bahawa ianya bukan satu bebanan selepas mereka keluar universiti nanti, bahawa mereka terpaksa potong gaji mereka dan terpaksa berhadapan dengan senarai hitam dan juga terpaksa berhadapan dengan Sikris yang saya sebutkan tadi, dah lebih daripada 1 juta peminjam berhadapan dengan isu ini.
Dan yang kedua, cadangan yang kedua ialah cadangan yang lebih besar, iaitu skim wakaf pendidikan. Saya juga saya ingin mencadangkan agar skim wakaf pendidikan yang sebenarnya telah dilaksanakan di beberapa universiti kerajaan hari ini, universiti awam hari ini, saya cadangkan ianya dikembangkan dan dilihat secara lebih menyeluruh. Kerajaan mesti lebih berani bagi menggantikan peranan PT-PTN itu sendiri yang semakin tidak relevan lagi sebagai mekanisme memajukan pendidikan negara. Program dana wakaf pendidikan harus menjadi teras kepada mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi negara, manakala mekanisme hutang seperti PT-PTN diletakkan sahaja sebagai additional cost bagi sesiapa yang masih memerlukan tambahan dana. Melalui skim wakaf pendidikan yang nyata berjaya semenjak ratusan tahun, sama ada ianya dilaksanakan di negara-negara Islam semenjak dulu ataupun telah dilaksanakan ratusan tahun di negara-negara barat, di negara bukan Islam. Melalui skim ini, kerajaan dan rakyat akan bersama-sama membantu ke arah menjayakan projek besar ini. Sebagai contoh, alumni mana-mana universiti, dah, mereka ini perlu digerakkan agar mereka membantu menyumbang kepada skim wakaf ini yang menjadi sistem yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat pahala yang banyak. Sistem yang tidak meluputkan harta, bahkan dia menjadi aset yang sentiasa bertambah. Dan akhir sekali, saya di dalam data yang saya ada ni, ada ratusan universiti di Amerika Syarikat yang daripada ratusan tahun, jumlah wakaf mereka telah melebihi 1 trilion RM, ringgit Malaysia, semenjak ratusan tahun, dan tidak pernah berkurang, malah bertambah. Skim ini ataupun sistem ini masih tidak dilaksanakan di Malaysia dan baru dikembangkan hanya kepada 5-6 buah universiti, dan saya harap pihak kerajaan mengambil langkah lebih aktif, lebih positif untuk melihat wakaf ini sebagai satu sistem yang besar yang mampu untuk menangani isu-isu pendidikan di masa yang akan datang. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin fokus kepada isu perjudian dalam negara. Yang Mat, saya bersignal dengan kepong. Teruskan. Ya. Yeah. Teruskan ya. Okey. Saya nak kejar masa. Saya sempat. Fokus membanteras perjudian di negara kita masih ditakuk yang membimbangkan. Tadi Yang Berhormat Limbang ya, ada menyebut isu yang sama. Data-data yang dikeluarkan, banyak yang saya tengok, menunjukkan pengusaha industri judi ini masih tidak serit. Sebaliknya, di sebalik usaha kerajaan membendungnya, malah dengan kepelbagaian jenis judi termasuk judi di atas talian, judi cyber, negara berhadapan kesukaran untuk membanterasnya kecuali jika digerakkan satu tindakan yang benar-benar komprehensif oleh pihak kerajaan. Justru pertama saya ingin mendapatkan penjelasan pihak kerajaan berkenaan kaukus parlimen yang pernah dipersetujui bersama di sini, di dewan kita ini, bagi membanteras judi di dalam negara. Saya mahu, soalan saya, sejauh manakah pelaksanaannya oleh pihak kerajaan? Kedua adalah mengenai cadangan penelitian dan pemerkasaan terhadap beberapa akta seperti Akta Rumah Judi Terbuka, Akta Loteri dan Akta Pertaruhan. Begitu juga dengan penelitian terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia yang dalam menangani isu perjudian di atas talian yang semakin menarik minat, terutama sekali anak-anak muda yang pasti akan merosakkan masa depan mereka. Dan yang ketiga adalah mengenai maklumat dalaman yang sering kali bocor melihat kepada nisbah jumlah serbuan yang tidak berjaya begitu tinggi, membuktikan seringkali serbuan oleh pihak berkuasa dibocorkan terlebih dahulu oleh orang dalam kepada pihak premis perjudian.
Saya bimbang jika ia tidak diatasi dengan baik oleh pihak kerajaan, maka segala usaha berhabisan kita habis wang untuk menyekat, membendung judi ini tidak dapat membuahkan hasil yang baik. Dan isu yang ketiga yang saya nak sebut ialah mengenai isu pengangguran. Isu yang bersambung-sambung terhadap anak muda. Statistik daripada pemandu menunjukkan 130,000 pelajar yang telah tamat belajar dan tercicir daripada sijil SPM telah memasuki sektor pekerjaan tanpa sebarang kemahiran, seterusnya menyumbang kepada pengangguran belia di negara kita. Tambahan pula, data tersebut dikuatkan dengan 50,000 rakyat Malaysia masih lagi menganggur. Tak ada kemahiran, kemudian menganggur dengan jumlah 70% adalah graduan universiti. Pengangguran belia, Tuan Dipertua, yang tinggi ini akan menjadi beban yang besar kepada negara. Tak bekerja satu hal, tetapi apabila masa kosong itu, maka dengan mudah remaja ataupun anak muda ini terdedah dengan unsur-unsur yang merosakkan mereka. Soalan saya, sejauh manakah kerajaan menilai ketidakseimbangan di antara jumlah graduan yang keluar daripada universiti dengan kemampanan industri untuk menampung penawaran yang ada? Saya berharap pihak kerajaan memberi perhatian yang lebih serius, paling serius, dalam menilai seterusnya bertindak bagi menjamin keboleh pasaran para graduan universiti kita daripada sudut soft skill dan juga penguasaan bahasa Inggeris yang akan memudahkan mereka untuk memperolehi pekerjaan. Tuan Dipertua, saya ingin juga di akhir ini, saya ingin merakamkan terima kasih kepada pihak kerajaan. Ini terima kasih yang pertama dalam ucapan saya ini, kepada pihak kerajaan di atas cadangan projek East Coast Railway ataupun kereta api Pantai Timur yang bagi saya sepatutnya sudah lama dilaksanakan. Saya pernah bertanya soalan ini mengenai pembinaan kereta api Pantai Timur ini dalam pertanyaan saya pada tahun lepas. Saya yakin ia akan menjana pembangunan di Pantai Timur yang sudah lama dinantikan. Tetapi satu isu yang timbul ialah yang telah disebut banyak di luar sana ialah betapa terkejutnya melihat kos projek yang begitu tinggi, iaitu sehingga 55 bilion untuk hanya 600 kilometer yang bersamaan 92 juta per kilometer. Saya cadangkan ianya disemak semula agar tidak wujud lagi pembaziran yang melampau yang boleh menyebabkan duit itu terlampau banyak, tak sempat nak bawa balik rumah, simpan dalam pejabat. Akhir sekali, Tuan Dipertua, rakyat Kelantan yakin bahawa realiti minyak petroleum adalah hak rakyat Kelantan dan menuntut ianya dikembalikan oleh Kerajaan Putrajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Umat Tebrau,